Oke, kali ini Xeon GT lagi. Jadi kali ini gue mau detailing si Xeon GT ini. Detailing aja ya, jadi nggak di coating. Gue pengen penasaran sih. Ini kan sebenarnya baret-baret nih. Gue sih yakin ini nggak akan hilang 100%. Ini juga nih pasti nggak akan hilang. Tapi gue pengen lihat kalau gue detailing di sekutu Hankam tempat waktu gue coating sama detailing ATV gue itu gimana. Ini kondisinya kayak gini, sebenarnya kondisinya masih bagus sih Xeon GT gue ini. Masih oke, ini udah gue semir juga waktu itu, jadi udah hitam lagi. Tapi ya begini keadaannya. Tujuannya detailing, ya ini motor dari 2015. Second, gue gak tahu sejarahnya gimana. Jadi ini gue mau detailing, biar apa ya, dilihat lah dalamnya bersih-bersih apa enggak. Nanti gue minta tolong mas-masnya buat rekamin dalamnya ya. Oke, ini keburu siang. Kita langsung otw aja. Baret yang di sini cukup tersamarkan ya, keren ya. Kalau yang ini sudah dugaan ya, ini bakal nggak hilang. Tadi bongkar semua ya bang ya, berarti ya bongkar semua ya bang ya. Tangganya aman ya bang ya pokoknya. Sip. Oke, mungkin video sebelum penutup nih. Jadi buat kalian yang pengen lihat nih, Xeon GT-nya sekarang kayak gimana. Nah, ini nih kayak gini, cakep ya. Baret-baretnya cukup tersamakan sekarang dan sini. Tadi agak becek ya. Sayang banget. Rong mesinnya juga sekarang udah bersih lagi. Sebenarnya kemarin juga udah bersih sih. Tadi dalamnya ya belum petunjuk ya. Dalamnya tuh cakep banget ya, masih kinclong ya motor. Hampir apa ya, besok tahun depan kan 2025 itu udah mau 10 tahun nih. Masih cakep ya. Dan belumnya nih biarin bawaan kayak gini, baratnya di sini juga hilang, di sini juga lumayan hilang. Ini tinggal di lap microfiber aja nih. Oke, sip. Jadi 350.000 ya tadi biayanya. Hai, segini aja. Yuk kali ini. Thank you for watching. See you next video in Pegida Vlogs.